Sebuah mobil derek dan truk muatan batu terjun ke jurang sedalam 30 meter. Peristiwa ini terjadi di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, inilah detik-detik video amatir warga saat sebuah truk muatan batu dan mobil derek terjun ke jurang di lereng Gunung Lawu. Truk muatan batu yang berada di tebing jurang saat itu hendak ditarik oleh mobil derek. Namun tiba-tiba terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter. Beruntung sang sopir mobil derek berhasil selamat walau ikut terjun ke dalam jurang bersama kendaraan. Dan pemirsa, menurut warga, truk muatan batu sedang memarkirkan truknya usai mengangkut batu sekitar 4 kubik. Tiba-tiba kendaraan truknya mundur dan masuk ke dalam tebing jurang. Ketika hendak ditarik mobil derek, kait besi mobil derek terputus dan kedua kendaraan itu masuk ke dalam jurang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.